jawabannya Chris Dayung. Konsep strateginya berantakan. Ini badan orang atau badan usaha? Maaf ya, klarifikasi bukan kapten. Ya, apa tuh? Ya doang yang bisa disuruh-suruh. Oh. Kau mencintaimu. Doa, oh, oh ya. Senang sekali sore hari ini kita berjumpa kembali di Dreambox Indonesia Weekend. Hari ini spesial dengan peserta-peserta yang luar biasa. Tapi sebelumnya kita kasih dulu pantun spesial buat semua pemirsa yang ada di rumah. Singkat, sore-sore minum es teler. Diminum habis sama Melisa. Kuis apa yang paling spektakuler? Tentunya hanya Dreambox Indonesia. Ada kedua tim yang akan memperebutkan hadiah 50 juta rupiah pada sore hari ini. Ada tim ngakak abis. Yeah. Ada juga tim kocak terus. Sebelumnya saya sudah menyiapkan uang 500 ribu rupiah untuk tim yang paling kompak. Kita mau lihat yel-yel terbaik dari tim ngakak abis. Silahkan. Tumpah-tumpah jalan-jalan naik kereta. Asik nih kenalin nama grup kita. Apa tuh? Namanya si ngakak abis. Ngakak abis, ngakak abis. Ngakak abis ngakaknya di mana? Di Dreambox Indonesia dong. 1 juta rupiah. Gope, gope. Tadi katanya gope. Gope. Tambahin ya, tambahin ya. 50 juta. Yeah. Kocak terus, jangan mau kalah, silakan. Dreambox Indonesia. Eka gue. Maca Ci. Iya kali. Iya kali. Dreambox Indonesia. Banyak hadiahnya. Yang benar. Iya kali. Iya kali. Bersanda. 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 Itu korslet satu, korslet kayaknya tuh. Udah selesai? Udah. Oke, tepuk tangan. 500 ribu rupiah ini akan kita berikan untuk tim yang paling kompak, yang paling siap. Selamat untuk tim ngakak abis. Pokoknya kita masih punya banyak duit. Jadi jangan takut buat kehabisan. Apalagi kita akan mulai permainan yang pertama. Ini dia Music Box. Dreambox Indonesia Weekend ini akan sedikit berbeda. Jadi, nanti saya akan meminta Dream Band untuk menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu, saya akan memberikan pertanyaannya. Setelah saya selesai memberikan pertanyaan, kedua tim sesegera mungkin maju ke depan menyusun jawabannya menggunakan huruf-huruf yang ada di bawah. Harus teliti semuanya. Ketika sudah yakin dengan jawabannya, tekan tombol kalian. Itu pertanda kalian yakin dan sudah selesai menjawab. Oke, kita akan bermain dengan kedua tim. Sudah siap semuanya ya? Ya. Soal pertama. Oke. Dream Band
mainkan. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Kita tertunggu seakan ikut inama, tenang terlena oleh pesona alunan. Siap-siap semuanya, pertanyaannya. Apa lirik yang hilang dalam lagu tadi? Ayo, ayo, ayo. Kalau udah yakin pencet tombol. Bilang dulu. Lama, 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 ayo. Mana? Huruf-huruf, huruf-huruf. Ayo. Yang lain dari itu, baik itu itu. Oke, selesai, selesai. Stop. Kita lihat tim yang pertama menekan tombol adalah tim kocak terus. Tapi sebelumnya kita akan cek jawaban dari ngakak abis dulu ya. Mereka menulis dangdut. Nah itu saya bilang, mereka harus berhati-hati dengan pilihan huruf. Lihat. Kalian ini bukan dangdut, ini hurufku. Itu dangdut. Ya, jadi sudah dipastikan jawabannya salah dan memang waktunya sudah habis. Tim, kocak terus jawabannya. Kopi dangdut. Dan jawaban kalian betul. Akan masuk soal yang kedua. Fokus, dengarkan baik-baik. Dream Band, mainkan. Terima kasih oh Tuhan, tunjukkan cepat dia. Maaf kita putus, so thank you so much, I'm sorry. Pertanyaannya adalah, siapa penyanyi lagu yang berjudul I'm Sorry Goodbye ini? Cepat. Kalau udah yakin langsung pencet. Ayo cepat. A lagi. T sayang T. Cepat. Tapi tim ini tetap duluan. Kita lihat jawaban dari ngakak abis. Jawabannya betul Krisdayanti. Tapi mereka terlambat memencet ya. Kocak terus jawabannya. Dia berhasil memencet duluan. Tapi saya bilang juga tidak teliti. Coba. Teman-teman. Kalian. Ini. Ini bukan huruf A, ini huruf B. Momen antarin doang. Jadi jawabannya Krisdayanti. Dan jawabannya salah. Dan kita tidak ada melemparkan poin, jadi dua-duanya tidak mendapatkan apapun, sayang sekali. Kita akan masuk soal yang ketiga, fokus lagi semuanya. Dengarkan baik-baik, Dream Band. Mainkan. Halo, halo Bandung, ibu kota beriaknya. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangnya. Pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Siapa pencipta lagu Halo, Halo Bandung tersebut? Yo. Ayo siapa? Coba mikir, nyari huruf, makin susah deh. Awas salah huruf. Ya, taruh aja dulu hurufnya, nanti satu orang yang nyusun.
LL. Mana? Oke, udah. Kita lihat dulu yang terlambat. Kita lihat konsep strateginya berantakan. Yang pasti ini bukan huruf M. Lihat, mereka menaro M di sini, ini huruf W. Iswail. Iswail, ini adalah Pak RW dicondet, Pak Iswail. Jadi sudah pasti salah ya. Nah, yang menekan tombol duluan adalah ngakak abis. Spellingnya Ismail Marzoe Ki pakai Y. Karena dia doang yang pakai pengki hurufnya Y belakang. Nah, itu dia. Ke bawah ini kali. Jadi jawaban kalian salah. Fokus lagi semuanya. Kita masuk ke soal terakhir. Ya, Oke. Siap? Siap. Pertanyaan terakhir, Dream Band mainkan. Sama seperti di film favoritmu, semua cara akan ku coba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Pertanyaannya, apa judul lagu milik Sheila on Seven tersebut? Judul lagu. Ayo, ayo ngarang judulnya apa ngarang? Ayo, mau nyontek ke sana ya? Ayo. Mereka pasti ngarang. Apa judulnya ya? Judulnya? Iya. Mati, bisa. Oh, suruh emang. Oke, cukup. Stop. Udah. Tim kocak terus. Tidak sampai selesai, baru sampai ke film FR. Saya nggak tahu film FR itu sejenis film apa. Tapi ngakak abis, menekan tombol terlebih dahulu dan jawaban mereka film favorit. Huruf yang dipilih betul semuanya jadi jawaban kalian. Benar! Sama seperti di film favoritmu, semua cara akan ku coba. Masing-masing berhasil menjawab satu, tapi luar biasa, tepuk tangan untuk keduanya. Di Dreambox Indonesia Weekend ini tugas kalian adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dan setelah ini kita akan melihat permainan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Dreambox Indonesia Weekend.